Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Easy Life, channel yang berisikan aneka ragam video, pokoknya campur aduk sob. Nah, kesob, di depan kita saat ini udah ada sarung untuk tuas persneling sob. Jadi ceritanya karena mobil ini mobil tua, jadi beberapa bagian tuh udah mulai jelek sob. Kayak gini udah mulai ya sobek ya. Nah, udah mulai sobek di bagian sini. Nah, jadi nanti kita akan bikin kreasi sendiri ya. Nanti kita akan jahit sendiri untuk mengganti sarung ini sob. Nah, jadi kita akan buat sendiri ya. Nah, jadi gimana cara ngebuka ini sob? Kalau ngebuka ini mungkin sobat kalian mungkin udah bisa ya kali ya ngebukanya ya. Nah, cuma di sini ternyata di sini ada kayak ring pengunci nih sob. Nah, ring pengunci ini nanti kalian bukanya cuma dengan cara dicongkel. Jadi ring ini kayak plat gitu, plat besi yang apa ya, yang ngeper gitu sob. Jadi dia ngikat bener ya. Oke, nanti kita coba praktekin untuk ngebukanya sob. Oke sob. Jadi untuk ngebukanya sendiri tadi ini kita cukup mencongkel di sini ya. Jadi di sini ada plat besi ini kita congkel, nanti kalian bakal nemuin ujungnya sob, kayak gini sob. Nah, nanti setelah ketemu ujungnya tinggal kalian buka aja sob. Kalian angkat seperti ini. Oke. Nah. Oke sob ya. Nah, dibuka. Sudah terlepas penguncinya, terus tinggal kalian tarik ini sob. Nah, kainnya tinggal kita tarik. Nah, kayak gini sob ya. Nah. Oke, di sini nanti ini cukup gampang dilepasin. Nah, sekarang kalian nanti tinggal ngebuka ini. Masing-masing apa ya namanya? Stepler ini kayaknya. Nah, kayak ini nanti kita buka. Kita buka satu persatu. Dan setelah semuanya lepas, nanti kita ambil kainnya sob. Kita ambil kainnya, nanti tinggal kita buat. Nah, kalau kalian nggak bisa ngebuatnya, ngejahitnya sendiri, kalian boleh bawa contoh ini ke tukang jahit dan minta dibuatin kayak gini sob. Jadi nanti tinggal kalian stempel ulang di sini, stepper ulang dan dipasang kembali baut pengunci ini sob. Nah, nanti saya akan coba jahit pakai bahan kain bekas ya. Oke, jadi kita siapkan dulu bahannya sob ya. Nah, ini proses pembuatan polanya ya sob ya. Nah, nanti kita akan menggunakan kain ini untuk dijadikan pengganti kain tuas persneling yang lama. Oke sob, lanjut bikin pola dulu sob. Oke sobat Easy Life, sekarang kita ngelanjutin prosesnya, yaitu penjahitan kain tuas persneling sob. Oke, jadi agak panjang ya tahapannya sob. Oke sobat, proses penjahitan udah selesai ya. Jadi tinggal sekarang untuk proses pemasangannya ya. Kita akan lihat dulu apakah bisa langsung dipasang atau memang perlu penyesuaian kembali ya sob. Nah, kayaknya nih udah bisa langsung dipasang nih sob. Jadi kita coba langsung aja ya pemasangannya ya. Ini kita masukkan di bagian dari dalam ya. Jadi backsoundnya film Upin dan Ipin sob. Nah,
Oke, langsung kita pasang dan kapas nggak ya? Tahu kekecilan? Nah, yang kekecilan cuma nggak apa-apa, kita agak paksain aja kali ya. Oh, nanti. Nah, udah keluar sob. Ini karena bahannya benar-benar ngepres ya. Oke, sedikit lagi. Dan akhirnya berhasil sob. Nah, udah selesai. Sekarang kita tinggal kunci aja sob ya. Oke sob, oke sudah selesai sob, kita ya hasilnya dan lumayan lah ya, cukup cukup rapi lah. Nah, nanti besok tinggal kita pasangkan saja sob di mobilnya. Sebelumnya ini nanti kita stepler dulu ya sob ya. Nah, oke. Oke, sobat Isilab, ini yang udah terpasang ya, plastiknya udah kita pasang. Jadi di sini saya jahit manual ya untuk memasang kainnya. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan di bagian plastiknya ya, sob ya. Ini sangat gampang, cukup dengan mengunci keempat bautnya, sob. Terakhir sob, oke udah terpasang, sekarang kita tinggal pasang di mobilnya ya sob ya. Oke, lanjut pemasangan di bagian bodinya sob ya. Oke, sob. Dan pas banget sob. Dan tinggal kita klepkan saja nih dengan tuasnya sob ya. Oke.
Oke, udah selesai sob. Ini karena kainnya agaknya dia agak lebih lembut ya, jadi lebih lentur. Oke, kita ini belum sepenuhnya di bawah. Oke sob. Nah, oke, udah kelihatan cakep kan? Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment jika video ini membantu Anda buat tambah kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam easy life.